Aku melihat keluar lagi. Nah, Bapak ada surat begini juga. Pakaiannya diganti karena itu tidak
sekali dan sebagainya. Jadi menurut saya yang bagus lah ini hal-hal yang menimbulkan pertanyaan besar, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini contoh yang menurut saya kurang baik, tetapi apakah mereka itu betul dalam kesadaran penuh, atau ada yang mengganggu mereka, atau mereka tengah menghadapi depresi atau menghadapi stres atau ya, tapi saya tidak tahu. Tetapi satu hal juga yang menjadi pertanyaan, menurut informasi dari lingkungan itu suka keluar malam katanya. Lazimnya orang yang punya anak banyak ini, dia lebih banyak di rumah, jadi anak berdiskusi dengan anak, nonton bersama-sama dengan anak, dan tentu seorang ibu membersihkan rumahnya sendiri. Kalau nggak ada pembantu tidak apa-apa, dan tentu kan bisa bergotong royong dengan suami, dengan anak-anaknya dan lain sebagainya, hingga rumahnya itu menjadi surga bagi mereka yang ada di tempat ini. Sangat lagi tergantung dari kehidupan orang tuanya, dari lingkungannya. Kalau orang tuanya tidak biasa bersosialisasi, maka yang kecenderungan anak itu pada orang tuanya. Nah, ini yang kita harus hindarkan. Tapi satu persoalan besar, apakah kalau pada situasi besar, misalnya pengadilan, kalau ini kasus itu ke pengadilan, tidak dihukum, kemudian dikembalikan anak-anak itu ke orang tua, nah, apakah akan semakin baik atau justru semakin brutal seperti yang kita saksikan ya? Ini juga harus memahami sebenarnya. Tapi kalau saya sekiranya yang bersangkutan dianggap kurang layak untuk memelihara anak itu, tidak ada salahnya diserahkan kepada negara anak-anak mereka, atau ada orang tua asuh yang sengaja mendidik mereka, memberi biaya pada mereka, memberi beasiswa kalau perlu untuk mereka melanjutkan pendidikan sehingga mereka menjadi apa generasi bangsa yang berkualitas yang baik, dan itu adalah kita di masa depan. Ya, jadi kalau kita menilai dari kasus ini, kelihatannya tidak sinkron antara pendidikan tinggi itu dengan perilaku di dalam mendidik anak, perilaku di dalam bermasyarakat itu sendiri. Perilaku juga suka keluar malam, itu kalau menjadi kenyataan. Jadi menurut saya, ini sekali lagi ini menjadi pelajaran. Ini adalah kasus yang sejatinya dijadikan pelajaran oleh bangsa kita ini. Sudah ada kemarin keliruan atau ada orang yang berperilaku seperti itu, secara bertahap masih mengembalikan kepada relnya yang benar, bahwa hubungan dengan manusia, sesama dengan manusia, dengan lingkungan itu sangat penting sekali. Tetapi lebih penting selain itu juga membangun keluarga. Keluarga yang kecil, keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, yang berkualitas, yang imannya kuat, ketakwaannya kuat. Karena itulah dasar yang akan membawa kita hidup lebih kompetitif, lebih sanggup bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ya, kalau menurut saya yang bersangkutan harusnya merenung diri. Ya, merenung diri kalau masih ada gangguan yang luar biasa, merenung diri, kemudian melakukan introspeksi. Tidak hanya yang bersangkutan, tapi juga mereka-mereka yang berpendidikan melakukan introspeksi, mengkaji kembali, melihat kelemahan atau kekurangan untuk memperbaiki kehidupan di masa depan. Dan kemudian yang paling penting di keadaan ini, bagaimana menjadikan keluarga itu sebagai epicentrum di dalam mendidik anak, karena mereka sesungguhnya adalah harapan orang tua, harapan masyarakat, dan harapan jauh. Kalau kita gagal mendidik mereka, maka berarti kita akan gagal membina masyarakat, membangun negara ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang mandiri, dan bangsa yang hebat. Mungkin dari bagus. Thank you.